feita pa Mariamo. Viam sa feita pa Mariamo. Tota non e ma umso toj pori en fenda. Toj pekit penotayen, pesu toj pekit penotayen. Zere pomo virae warotan senin biramu. Kabupaten Tambrau, Tambrau Gunung tuh belum pernah terjadi kelaparan karena sudah dari oyang kita berkebun. Dusun-dusun sagu kan sudah banyak. Kalau berkebun lihat sumber mata sungai begitu berarti ambil anakan sagunya tanam lagi situ. Sudah tumbuh berkembang sudah tidak bisa kelaparan. Kalau masuk hutan berarti kita sudah tahu tempatnya, terus sayurnya, ikannya yang kita bisa ambil untuk digunakan untuk makan, yang bisa kita untuk dipelihara. Jadi tidak bisa mengambil semua untuk itu, memang tidak. Kalau orang datang lebih senang lagi untuk antar ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan, itu lebih senang lagi. Karena mereka bisa lihat ini, potensi ini bisa dilindungi baik-baik untuk saya punya anak, lebih lagi cucu, cece lagi bisa nikmati daerah-daerah sini lagi. Hutan ini sangat penting untuk kehidupan kita, karena untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan kita. Dan juga sekarang dikenal hutan konservasi, yaitu untuk bagaimana caranya untuk kita mengelola dan mengembangkan dalam kegiatan pariwisata. Kita keluarkan aturan untuk melindungi kawasan hutan, pantai, dan seterusnya, tetapi itu harus berkolaborasi baik dengan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat, karena mereka yang punya tempat. Nah, lalu dari tahun ke tahun itu kita alokasikan anggaran untuk sidang-sidang adat masing-masing marga dan keret untuk saling ada pengakuan satu dengan yang lain terkait dengan hutan, sungai, gunung, pasir, dan seterusnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah.